mungkin didapat saat-saat menghasilkan proses atau menghasilkan menurut itu gimana? Kalau untuk kendalanya paling pas kita di proses aransemen paling ya. Pas kita lagi proses aransemen itu pasti kita butuh sesuatu yang maksimal ya. Jadi kita butuh masak. Begitu udah jadi, kurang begini nih, kurang begitu. Paling dari itu sih. Kalau untuk mainnya, alhamdulillah semuanya lancar. Kendala teknis yang alhamdulillah nggak ada kendala. Alhamdulillah. Paling untuk peramuan, ya. Peramuannya masaknya gitu aja. Gimana jadinya biar manis. Gitu. Berapa lama kira-kira? Prosesnya sekitar 1-2 bulan. Tiga aja di 2 bulan. Jadi kita langsung masuk recording, terus langsung bikin clip. Dan ada beberapa musisi juga yang terlibat di sini, seperti Colin, Pilihan. Dan kita ada rekan kita Nelly, backing vokal Nelly. Untuk Bang Mike sendiri ini dibantu nggak? Maksudnya untuk nyusun aransemennya, terus liriknya itu bantuan dari orang lain apa sendiri, pure murni sendiri? Kalau untuk lirik, itu dari saya. Dan aransemen saya sebagai leader aja. Tapi untuk garis besarnya, globalnya, saya memberikan kebebasan untuk bagian jazz, untuk rekreasi. Saya hanya memberikan benang merah, selanjutnya kita semua yang memberikan warna bebas, jadi ya bersama. Jadi untuk musik direkturnya sendiri, arrangernya saya. Cuman kita bersama. Eksekutif. Nambah-nambahin juga ya, kayak ide gitu. Iya. Oh ini gini jadi, gitu. Nah tadi kan udah banyak dijelasin. COVID-19 ini berbagiannya ngerasa goyang nggak? Kalau untuk gendang pastilah berdampak sih ya, sangat berdampak, termasuk untuk perizinan manggung ya, berimpact banget. Tapi kalau untuk semangat kita berkarya tidak berkurang sama sekali ya, kita terus berkarya. Tapi maksudnya masih tetap sering latihan gitu kan? Masih tetap. Nah, sedikit melenceng ya. Kalau bicara soal Bang Dias kan ngingatin kita sama Bang Dian ya. Hubungan sama Bang Dian sekarang gimana? Baik-baik aja atau masih sering kontak ketemu gitu? Kita jarang kontak, kita jarang ketemu karena memang sibuk masing-masing. Iya. Ketemu terakhir kapan? Udah lama. Bang Andre gimana sama Bang Bian? Baik-baik aja, santai aja tuh. Santai aja sih. Kenal juga sih sebenarnya kan. Kenal dari Malang. Oh, sama-sama dari Malang. Ya. Sama-sama kenal. Oh iya. Mas Bian itu kan membuat Bian sih. Kalau enggak salah itu Bian baru nih, Bian Bian. Gimana? Bian kalau enggak salah kan Mas Bian Bian baru. Yang Gindas ya. Ah. Itu apakah nanti mereka juga menyanyikan lagu-lagu di bagian dari yang sebelumnya atau gimana itu? Gimana, Mas? Kalau saya pribadi, saya sudah mengingatkan harus izin saya setiap siap. Harus izin sama saya. Karena harus izin sama saya. Karena Bang Mike yang nyiptain semua lagunya cinta sama saya. Dan beberapa kali tanpa izin harus diizinkan. Cobalah untuk beretika. Udah, Tuhan. Kalau hubungan baik, Pak. Kalau untuk bawain lagi, sepertinya saya rasa cukuplah bagi kita saja bawain lagu bagi kita. Terkecuali yang lain. Mungkin antusias dari fansnya sendiri kan sebelumnya kan dari beda vokalis ya, gantilah. Mungkin seperti apa sih? Mungkin untuk komentarnya dari dia sekarang. Ya, awalnya sih dulu waktu 2014 ya, pertama kita rilis dengan formasi yang sekarang. Itu awalnya banyak yang kontra karena memang jedanya setelah Bagindas ke Bagindas itu sangat tipis. Cuma beberapa bulan kita langsung keluar dengan formasi yang baru. Waktu itu untungnya mungkin lagi jalan Tuhan juga, waktu itu langsung kita dapat 51 titik aja. Jadi setelah kita melewati 51 titik, ada mulai ada yang bro, ada yang oh udah mulai Bagindas sudah mulai milenial lah sekarang, udah mendayu-mendayu banget gitu. Jadi responnya sih alhamdulillah positif sih sampai detik ini. Mungkin cara berbagi waktunya mungkin dengan satu sama lain biar bisa apa
ngeband bareng lagi, maksudnya latihan bareng, kayak gimana sih? Kalau kita sih menerapkan memang sistem kita di Bangkidas ini adalah rumah kedua kita setelah keluarga kita masing-masing. Jadi family. Ya kita menerapkan seperti kantor aja, setiap hari kita harus ngumpul di basecamp. Entah itu ngapain ya, meskipun kita cuma menggiba bersama, yang penting kita ngumpul. Pasti akan dari situ akan muncul satu ide sinergi. Jadi itu yang ada di pikiran. Nah, sebentar lagi kan 2021 nih. Mungkin ya. Buat Baginda sendiri resolusinya kayak apa sih nih? Mungkin bisa dijelaskan. Resolusi 2021. Kalau Baginda untuk mengantisipasi next dengan buramnya soal perizinan, karena kita sebagai musisi yang kita sering juga mendapatkan penghasilan dari manggung, nggak kita pungkir. Intinya kita tetap aja harus berkarya, apapun kondisinya tetap berkarya. Medium lewat medium manapun, ya, kita berkarya, memperbaiki diri, gimana caranya biar lebih bagus, nabung produksi. Untuk urusan nanti, itu nanti. Ada rencana mau konser virtual gitu atau untuk soal trilogi apa? Soal trilogi ini, khusus ke trilogi konser virtual. Belum sih, belum. Kita lebih fokus karyanya gimana lebih maksimal. Oke. Okay. Kemarin ada beberapa produk ya sponsor yang memang kemarin virtual. Cuman saat ini kita masih belum ada, karena kita lagi dalam fokus di albumnya. Jadi mungkin di 2020 ini pencapaian apa sih yang belum tercapai di Bangkidas? Yang belum tercapai? Di 2020 bulan realistis ya? Untuk Bangkidas yang sekarang yang belum tercapai, satu orang belum mendapatkan 3 miliar. Realistis dong. Ya. Karena kita pingin. Atau achievement Emmy Award gitu, pernah berpikir di situ Bang ya. Mike sendiri pernah berpikir kalau itu sih, kalau itu bonus ya. Bonus ya. Intinya gini, kita yang belum tercapai baginya belum dikenal benar-benar maksimal ya, okay. Fokus kita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan negara-negara tetangga, ada rekan-rekan keluarga kita yang bekerja di luar negeri bisa mengenal baginya yang sekarang. Itu yang kita harapkan. Misi kita saat ini gitu sih. Iya. Dengan begitu kita mendapatkan apresiasi kan, mendapatkan rapor impact dari yang kita lakukan. Iya. Akhir harapannya. Harapannya ya mudah-mudahan karya-karya kita tetap masih bisa diterima di Indonesia. Kita masih tetap bisa berkarya meskipun dengan masa pandemi masa ini. Ya. Dan kita harapannya masa pandemi ini segera berakhir supaya kita juga bisa memberikan yang terbaik dengan kota seperti biasa. Ya. Berharap bisa bertemu dengan rekan kita di seluruh jagat Nusantara. Oh iya, amin ya. Buat Bang Andra nih, biar publik pada tahu dan nggak apa ya, nggak banyak melahirkan komentar lagi, klarifikasi video yang viral itu gimana sama Ancit? Jadi waktu itu memang benar-benar kita di pure di sela-sela kesibukan kita waktu bikin klip, karena kita kan memang benar-benar intens waktu itu. Iya. Kita lokasinya tetap sama ya di situ, beberapa hari tetap macam itu memang. Ya selain kita ngobrol sama temen aja sih, oh gitu, temen, karena di dalam nggak bisa rokok di luar ngobrol ya. Klarifikasi sih apa yang ada di video tersebut itu semuanya untuk kepentingan grup itu, untuk kepentingan kerja bareng kita. Karena kalau suap-suapan gitu kan suap-suapan, kelihatan apa di video itu Encik ngapain mas? Itu mas suap-suapan gitu aja, itu memang ya konten aja sih, konten. Oh, konten. Ya. Tapi kan kita tahu Encik tuh pacarnya Chef Juna. Chef Juna ya. Gimana tanggapan? Jadi awalnya gini sih, awalnya saya juga mengklarifikasi dia meminta maaf lah untuk Chef Juna, karena ya. mungkin di awal minta maaf ke Chef Juna. Iya, secara langsung atau klarifikasi semua? Enggak, kalau secara langsung enggak. Maksudnya sekarang nih. Oh, sekarang. Oh, oke. Ya, ya, ya. Ya, kalau memang ada berita-berita. Oh, iya, oke. Kemarin. Ya.
saya juga mengklarifikasi ke Sabina, saya secara pribadi meminta maaf lah untuk semua proyek ini karena memang kepentingannya untuk video klip ini. Saya juga kebetulan istri saya juga waktu itu juga protes ke saya. Apa ini? Apa ini? Ya, ada apa gitu? Iya. Ya. Saya dengan penjelasan saya dia bisa terima ya. Oh iya, tapi sempat ketemu sama Chef Zuna bertiga gitu. Sempat. Enggak, kalau bertiga enggak. Waktu itu emang kenal sebenarnya. Oh, kenal dengan Chef Zuna. Iya. Kita nongkrong berapa kali gitu sebelum project ini kita buat. Ngomongin soal ini, ngomongin soal encit itu. Enggak ngomongin soal itu. Oke. Iya.